Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka taala, serta selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kembali kita melanjutkan kajian 100 hadis tentang adab dan akhlak yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita masuk hadis yang kedua dengan judul larangan melihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan dunia. Artinya hadis ini akan berbicara tentang urusan dunia, kita dilarang untuk melihat kepada orang yang lebih hebat dari kita, tapi lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kita. Tentu ini dibutuhkan penjelasan-penjelasan atau beberapa catatan yang berkaitan dengan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Hal yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang kita sampaikan ini. Pertama, hadis yang baru dibacakan tadi dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya Bab Al-Qona'ah. Bab Al-Qona'ah. Jadi, Ibnu Majah punya kitab hadis namanya Sunan Ibni Majah. Ya. Ada sunannya. Kemudian yang kedua, catatan kita berkaitan dengan hadis ini adalah dalam urusan dunia, Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripadanya. Tetapi lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Ini dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia. Kita bisa melihat kenyataan hidupan kita. Kita bisa melihat realita kita sekarang ini. Ya, orang bukan hanya punya rumah, tapi juga punya rumah besar. Bukan hanya rumah besar, tapi juga besar, luas, cakep, dan banyak bahkan. Orang lain selain kita, bukan hanya dia punya mobil, tapi punya mobil bagus, ya, dan banyak bahkan.
Sementara kita punya apa? Ya, kita punya apa? Paling tidak sampai hari ini tidak memiliki seperti yang dipunyai oleh mereka itu. Nah, dalam hal ini kita dilarang membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu penting. Makanya disebutkan di dalam hadis tadi itu, wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan kamu melihat kepada orang yang lebih dari kamu. Man fauqakum artinya yang di atas kamu, yang levelnya, tingkatannya lebih dari kita. Jangan perhatikan itu. Jangan lihat itu. Gunanya apa? Fahuwa ajadaru alla tazdaru ni'matallahu alaikum. Agar kamu tidak sampai ya menganggap enteng, menganggap rendah, ya menganggap tidak berarti berapa banyaknya kurnia yang sudah Allah berikan kepada kamu. Nah, itu makna dari hadis itu. Sebab apa yang kita miliki dibandingkan dengan milik orang, pastinya kita nggak ada apa-apanya. Tetapi ya, hal ini penting bagi kita ketika kita itu melihat kepada orang yang lebih di bawah kita, alias yang kurang dibandingkan kita. Jadi ada misalnya cerita, ini cerita sederhana ya, ada orang pakai mobil, mobilnya tidak baru, tapi dia bersyukur. Kenapa? Orang lain malah pakai motor, gitu ya. Orang yang punya motor walaupun tidak punya mobil dia masih bersyukur karena orang lain jalan kaki, gitu. Orang yang berjalan kaki pun masih bersyukur karena ada orang lain malah untuk berjalan pun tidak bisa karena nggak punya kaki. Nah, ini kaitannya dengan kehidupan dunia, ya. Sedangkan yang ketiga, ya, catatan kita, sedangkan dalam urusan akhirat, ini catatan yang ketiga, maka Islam mengajarkan agar kita melihat kepada orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Untuk apa? Agar termotivasi, ya, terdorong, bersemangat untuk berbuat yang lebih baik lagi, ya, dari orang tersebut dalam urusan-urusan akhirat. Ya, paling tidak kalaupun kita tidak bisa tampil lebih hebat dari mereka, minimal tidak kurang dari mereka. Nah, ini penting, ini yang seperti itu. Perintah di dalam Quran itu ada agar kita saling berlomba-lomba. Ya, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan hal yang terbaik itu. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya surah Al-Mutaffifin. Ingat, mudah-mudahan masih hafal. Wailul lil mutaffifin, surah Al-Mutaffifin. Ayat 22 sampai 26. Allah tabaraka wa taala bercerita tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhthum khitamuhum misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu la fi na'im, benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal ara'iki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, alal araq yanzurun, ya, sambil memandang. Ada disebutkan saling berpandangan. Pokoknya bahagia banget. Lalu ayat berikutnya, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau ya Muhammad akan dapat mengetahui kebahagiaan mereka itu, fi wujuhim, melalui wajah-wajah mereka,
nadratan naim, ya, yang penuh dengan apa, wajah yang sumringah, nadrah, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kenikmatan. Jadi orang itu, wajah itu betul-betul menjadi potret bagi seseorang. Bahagia tidaknya itu orang, ya, sakit senangnya itu bisa dilihat melalui wajah. Sangat sedikit orang yang bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya tidak tampak melalui wajah. Sangat sedikit yang disebut dengan istilah keberpura-puraan. Kalau hatinya ini ya surur, bahagia, itu tampak di wajahnya kalau dia adalah seorang yang dalam keadaan berbahagia. Nadrah, wajahnya bersinar-sinar. Betul itu. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam hatinya ada persoalan berat, ya, ada derita yang sedang dirasakan, sepertinya di wajah juga sulit untuk disembunyikan. Walaupun mungkin berusaha untuk tidak kelihatan, tidak tampak, tetapi sangat sulit, walaupun masih bisa. Jadi Allah menyebutkan tentang penghuni surga yang al-abrar, yang baik-baik ini, yang penuh dengan segala bentuk kebaikan mereka. Yang berada dalam surga itu, mereka duduk di atas dipan permadani dalam saling bertatap muka, bercengkerama. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu Muhammad bisa melihat mereka kalau mereka betul dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Ya. Yusqawna mir rakhiqim mahtum. Mereka diberi minum dari khamar murni. Nah, itu. Ini ya, minuman asli. Ya, khamar murni, khamar asli untuk penghuni surga. Ya. Subhanallah. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tempat khamar itu tertutup rapi dan itu beraromakan misik, harum, kasturi. Wa fi dzalika, untuk yang demikian itu hanya untuk memperoleh kenikmatan yang begitu indah di dalam surga itu. Falyatana fasil mutana fisu. Maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana untuk mendapatkannya itu? Ya, tingkatkan iman, tingkatkan takwa, perbanyak amal saleh. Karena penghuni surga itu aja syaratnya. Beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, berbuat amal soleh, Allah sebutkan apa? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tempat mereka adalah jannah firdaus. Gitu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa berita gembiranya? Anna lahum jannat, bahwa mereka dianugerahi surga-surga oleh Allah. Nah, jadi untuk mendapatkan tempat yang agung, yang mulia itu, Allah perintahkan. Falyatanafasil mutanafisun. Semua kita harus berkompetisi. Ya, harus berlomba-lomba. Semua kita harus menjadi kompetitor, istilahnya. Orang yang berkompetisi. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk berbuat kebaikan itu tidak boleh malas. Apalagi bosan. Ah, malaslah berbuat baik. Kalau untuk kalian, malas belajar. Belajar itu kan amal soleh. Amal mulia. Malas. Tidak bersemangat.
Padahal belajar itu untuk meraih ilmu. Dengan sebab ilmu itu nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manusia ini sudah Allah muliakan. Walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami sudah muliakan itu bani Adam, manusia. Kami berikan mereka berkuasa, berbuat untuk bisa melakukan apa saja, baik di darat maupun di laut. Bahkan malah sekarang di angkasa luar. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Ini kita ini makhluk manusia itu sudah mulia. Tapi kemuliaan itu bertambah lagi dengan amanu. Orang yang beriman itu lebih mulia dari orang yang tidak beriman. Walaupun pada awalnya sama-sama manusia, tapi ada yang beriman, bertakwa, itu tentu berbeda dengan orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Toh, yang sama-sama bertakwa saja itu derajatnya bisa berbeda. Maka disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Nah, tapi ketika iman itu didasarkan kepada ilmu, maka orang yang beriman yang mulia tadi naik lagi derajatnya karena ilmu yang dimilikinya. Makanya disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beriman dengan ilmu, dasarnya ilmu itu akan ditinggikan lagi dengan beberapa derajat, beberapa tingkatan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk bermalas-malas, tidak bersemangat, kendor dalam meningkatkan amal soleh kita. Termasuk dalam hal ini adalah belajar. Ingat, berkali-kali diingatkan hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita, yang memotivasi, mendorong kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas atau wala ta'jis. Bersemangatlah engkau, kata Rasul, untuk melakukan sesuatu ma yanfa'uka yang mendatangkan manfaat kepadamu. Bersemangatlah engkau, maksudnya jangan lemah, jangan lemas, jangan kendor. Tetaplah bersemangat. Ala ma yanfa'uka, untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan nilai-nilai kebaikan, positif terhadap diri kita. Nah, belajar menuntut ilmu itu adalah hal yang paling positif untuk diri kita. Ditambah dengan membantu orang dan lain sebagainya. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itu adalah mayan fauna. Apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan pada kita. Karena memang di dalam melakukan itu tidak sedikit cobaannya, rintangannya. Kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan. Dari siapa? Ya Allah. Karena itu kata Rasul, wasta'in billah. Mohonlah isti'anah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang paling berhak memberikan pertolongan itu. Kalau Allah ikut campur dengan urusan kita, gak ada satupun yang sulit kecuali akan jadi mudah. Ibarat perjalanan, tidak ada perjalanan jauh kecuali akan terasa dekat. Ibarat beban, tidak ada beban yang berat kecuali akan terasa ringan. Tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan kalau Allah yang ikut serta. Allah yang turut serta dalam urusan kita. Karena itu, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi apa? Wala ta'jas, wala ta'jis. Jangan lemah. Jangan tidak bersemangat. Jangan kendor. Gitu. Ya. Jangan letoy. Jangan kayak orang sudah dua hari tidak makan, lemas, gak bersemangat. Semangat dong. Gitu. Untuk apa? Untuk meraih ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah muliakan kita. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Jadi dalam urusan ilmu, urusan akhirat, kita enggak boleh melihat orang di bawah kita. Enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Kita harus melihat orang yang lebih hebat. Ini kalian ini misalnya untuk tahfidz Quran.
Orang bisa 2 juz, masa kita harus 1 juz? Orang bisa, kita juga harus bisa. Gitu. Kita sama-sama makannya sama, lauk pauknya juga sama. Gizi kita sama di sini. Kita sama-sama dari kampung. Tapi kenapa yang di sana bisa misalnya hafalnya 5 juz, kita baru 2 juz. Orang bisa 3 juz, kita baru 1 juz. Kenapa? Ini bukan hanya semata-mata karena IQ hebat. Ya, tidak, tapi ada pada tingkat kesungguhan. Saya boleh taruhan deh, kalian yang hafalannya sedikit itu. Karena malas. Gak bersemangat. Jangan-jangan merasa gak ada manfaatnya juga menghafal Quran. Kali. Coba. Banyak tutorial di YouTube, di TikTok itu. Sekarang ini luar biasa bagaimana cara untuk menghafal Quran. Misalnya orang yang susah dapat, susah menghafal, gak kuat ingatannya. Ada yang menyebutkan baca aja itu 20 kali. Misalnya tadi ayat yang surah Isa dibaca itu. Misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Baca 20 kali. Khatamallahu ala qulubihim sampai ke ujung, ulang lagi 20 kali. Setelah itu lanjut berikutnya. 20 kali. Setelah itu ulang lagi. Baca. Jadi obatnya untuk hafal Quran itu kata para ahli yang hafiz Quran. Enggak ada obat lain kecuali banyak baca, sering baca, murojaah, ulang dan ulang. Ini kan ada ini yang baru, udah bertahun-tahun hafalnya baru 1-2 juz. Kenapa tuh? Ya kan? Apakah betul otak kita nggak bisa? Atau karena memang usaha kita yang tidak maksimal? Ya. Mungkin juga kurang berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menghafal ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, catatan kita yang keempat berkaitan dengan hadis yang mulia tadi adalah bahwa sifat hidup, ya, seperti yang digambarkan di dalam hadis di atas tadi, kenapa kita perlu dalam urusan-urusan akhirat kita melihat orang yang lebih hebat dari kita, sementara urusan dunia kita tidak boleh membanding-bandingkan, sekedar kecuali untuk memotivasi itu boleh, ya, untuk memotivasi. Misalnya kalian sekolah, teman bisa ranking 2, 3, saya 10, semester depan saya harus masuk 5 besar misalnya, itu boleh. Dia bisa, saya juga insya Allah bisa. Itu boleh aja yang seperti itu. Gunanya apa? Agar kita ya dimudahkan Allah untuk bersyukur kepada Allah Taala. Sebab kalau yang kita tengok adalah kelebihan orang, pada akhirnya nanti kita merasa kita ini serba kurang. Yang kelihatan adalah kelebihan orang, sementara kita melihat kekurangan kita. Akhirnya kita kan gak jujur dalam menjalani kehidupan ini. Giliran orang kita lihat kelebihannya. Kita lihat kekurangannya. Pada akhirnya kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal nikmat karunia Allah itu sangat bergantung kepada bagaimana syukur kita kepada Allah. Jika kita bersyukur, faedahnya nikmat itu akan semakin besar. Akan ada ziyadah, akan tambahan. Allah Tabaraka Taala berfirman di dalam surat Ibrahim gitu ya. Ayat 7 disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian, la azidannakum, pasti aku tambahkan. Apakah ditambahkan materi dengan materi, atau materi yang kita syukuri itu ditambah dengan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Manakala kalian kufur, tidak mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan itu, yang akan dirasakan adalah adzabun syadid. Inna adzabi
lasyadidun, azabku keras, kata Allah. Maksudnya, paham gak kalian? Orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah, tapi dia tidak mensyukuri itu adalah nikmat Allah, dia tidak akan pernah bahagia dengan apa yang dimilikinya. Gitu. Nah, kalau tidak berbahagia dengan apa yang ada padanya, itu sudah azab itu. Kita bisa makan, tapi kita nggak bahagia dengan makan. Kita sehat, tapi kita nggak bahagia dengan sehat kita. Lalu apa yang bisa membahagiakan kita? Kalau dengan apa yang ada itu kita tidak bisa berbahagia. Ibarat tadi kendaraan, kita punya motor. Seharusnya motor itu sudah membuat kita bahagia. Tapi kenapa menengok orang pakai mobil kita nggak bahagia dengan motor yang kita miliki? Kalau begitu berarti hidup kita akan terus menderita. Nanti ketika sudah dikaruniai juga nanti mobil, ya, tapi tidak disyukuri, nggak bahagia juga. Karena mobil yang dimiliki bisa jadi tahunnya sudah tua, sudah lama, sementara ada tetangganya, temannya yang punya mobil dengan tahun baru, dengan merek yang lebih hebat lagi, nggak bahagia juga. Lalu kapan mau bahagia? Kapan dia mau bisa menikmati kehidupan ini? Nah, pentingnya syukur itu untuk agar kita mampu menikmati karunia yang diberikan itu kepada kita. Itulah maknanya kita perlu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.